kaki gue digebukin orang tuh. Mas. Panik. Aduh. Berapa kali sih gue bilang? Devi itu cewek gue. Dan gara-gara lo, gue gak bisa baikin lagi sama dia. Lo tau siapa gue gak sih? Gak tau. Lo yakin gak tau siapa gue? Yakin. Nah, aduh. Untung saya orang baik. Kalau saya orang jahat, pasti saya balas kamu. Kalau orang baik, bakal balas gue. Lu balas gue. Om. Aduh. Tadi bilang apa lu? Lu mau balas gue? Iya. Lu? Iya. Orang jadul mau balas gue. Gak ada bela diri sama sekali mau balas gue. Dengar dulu, Om. Itu kalau saya orang jahat, Om. Tapi saya orang baik. Itu kan guru karate yang sering hiu. Boy! Tolong, Boy! Tolong! Kal, lihat. Apapun resikonya, kita harus nolongin Pak Amir. Maaf, Bang. Lu ngapain kesini lagi? Ini urusan gua sama dia. Tolong, Bang. Lepasin guru saya. Kalau gua ngamuk gimana? Apapun yang terjadi, kita harus bantuin gue. Belajar lagi. Lawan kita aja dia masih bisa bertahan, apalagi duel sama lo. Pak Amir baik-baik aja kan? Boy, thank you ya Boy. Untung kalian datang. Kalau nggak datang, nasib saya nggak jelas. Ya, Bapak, nasib Bapak sih tetap aja jomblo. Bukan itu, keles, Yan. Canda, Pak. Mon. Thanks ya. Sama-sama, Boy. Oh iya, Pak Amir. Pak Amir kok bisa punya masalah sama orang yang tadi sih? Itu, bule alay. Dia kan pacarnya Bu Devi, saingan saya. Dia takut kali kalau misalkan Bu Devi berpaling ke saya. Ya, maklum lah, Yan. Wah, hebat bener dong kalau kejadiannya kayak gitu mah. Orang itu kan biarpun galak, nyebelin, nakutin, dia kan ganteng. Sedangkan Bapak... Emangnya kenapa? Orang Boy bilang yang penting itu ganteng kepribadiannya. Iya toh? Iya, Pak. Pak, kalau gitu kita duluan ke sekolah ya. Soalnya takut kalau guru olahraga marah sama kita. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Gue cabut ya, Bu.